Assalamualaikum, masih bersama Patrick di sini di channelnya W Elektronik yang bikin mumet ruwet para penontonnya. Ini adalah ICOM IC2200. Ini tidak keluar modulasi ya penyakitnya. Jadi kita buka saja karena biasanya penyakitnya di bagian blok CPU ya, kalau tidak keluar modulasi. Ini sudah disolder ya, kelihatan. Nah, kita akan ganti IC ini ya, karena sumber penyakitnya IC itu. Ini dia IC yang digantinya. Coba kita perdekat ya, lihat jalurnya, siapa tahu ada yang beradu. Sudah bagus ya, kaki-kaki IC-nya sudah sempurna nempel. Dan kita coba pasang saja dan nanti kita tes. Modulasi sudah keluar, cuman ada masalah ya. Kalau ngejam lama, powernya jatuh. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Langsung dropping ya ke 10 watt. Jadi kita coba dijig dulu ya, di set. Rokona halingkeun heula ah, bisi pajarkeun iklan. Nah, sudah pada posisi PO. Kita setting lagi skala powernya sambil di jam. Sekarang kita pijit MW ya. Matikan radionya, kita onkan lagi. Posisinya kita rubah ke high. Sekarang kita coba dalam beberapa detik. 15 detik aja lah dicoba ya, tetap anteng ya, berarti sudah anteng powernya, tidak jatuh lagi. Cek 1 2 2. Sambil kita cek powernya, oke, powernya 60 watt ya high-nya. Kita coba sekarang receiver-nya. Oke, nanti kita coba pakai nge-break, minta report ke orang lain. Gitu, report modulasi ganti. Nggak usah lah, sama aja, sama-sama One Petruk. Teka luar modulasinya, baru ganti IC ini. Bagus ya, no. Jadi standar juga vokalis ya, vokalis nu no, di Cimahi. Vokalis itu bagus ke sini mah Pet, kenceng. Coba ke sana, ke arah selatan sana, ke tempat bebek. Ah, siap. Aduh, sudah punya bebek ya. Teleskop dari sel ini. Udah. Dirame. Dicengklak ganti. Namina Dewinya. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Terima kasih telah subscribe. Semoga dilimpahkan rezekinya, disehatkan selalu, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.